Banyak sekali yang WA konsultasi, bingung sekali karena beli murai batu sampai rumah langsung mabung, padahal bulunya baru. Jadi permasalahannya baru beli murai batu sampai rumah langsung mabung. Jadi ada beberapa yang konsultasi, akhirnya saya buat video ini. Oke, sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Untuk teman-teman yang pengen pesan obat burung mujarab, di deskripsi ada nomornya admin ya. Oke, langsung saja. Jadi di depan ini kasusnya hampir sama, tetapi mungkin teman-teman tanya, Om Sis kenapa nggak bingung ya, kenapa harus bingung ya, itu mabung itu hal yang wajar dialami burung, kayak gitu. Karena kita sudah sering menemui, tetapi ada beberapa juga yang masih bingung. Dan apa penyebabnya murai batu mabung sering atau lebih dari normal? Karena normalnya setahun sekali, tetapi ada satu tahun dua kali atau tiga kali. Yang pertama, burung tersebut jantan atau betina, bisa murai batu atau kacer atau burung apapun, kayak gitu. Kecuali burung cucak hijau ya, biasanya hanya nyulam saja. Ini biasanya dihadapi oleh burung kacer, teledean, sama murai ya. Ini di depan ini adalah murai batu, dulu ekornya panjang. Jadi ini ketika saya dapat materinya bagus, setelah sampai sini padahal bulunya baru juga mabung. Ini yang pertama, dia stres. Stres dalam artian dia nggak sakit, dia stres, bisa menyebabkan burung tersebut mabung. Stresnya kenapa? Ya karena pindah tempat, terus di sini banyak burung, kayak gitu. Terus yang kedua ditambah lagi karena kita ngerawatnya, mengondisikan burung dengan jur EF, di mana ketika dalam perjalanan, ketika kita di jur EF, supaya burungnya tetap sehat, capeknya cepat hilang, karena dia merasa panas, akhirnya mabung. Jadi udah stres, ketambahan EF tadi, itu bisa mabung. Yang kedua ya, karena situasi sekitar atau cuaca. Jadi di mana perubahan ya, dia mengalami perubahan tersebut, akhirnya juga dia stres. Jadi penyebabnya itu stres bermacam-macam. Jadi makanya kemarin juga ada yang beli, Om saya beli di gantangan, masih posisinya masih baru burungnya kenapa udah mabung lagi ya. Sama ya teman-teman, ini saya buat beberapa kali. Jadi kalau udah kayak gitu penanganannya bagaimana? Ya udah taruh tempat tenang, saya master ya lagi, dan saya nggak mau ambil pusing. Kita tunggu aja burung tersebut sampai tuntas lagi sambil kita nikmati, walaupun kita mau gantangnya tertunda kayak gitu. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jadi jangan pusing, kita rawat aja lagi sambil dimasteri, semoga semakin bagus. Sekian dulu, salam kicau mania dari Tulungagung.